Pemberlakuan PSBB untuk tingkat Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat pagi tadi Selasa tanggal 28 April 2020 telah dilaksanakan kegiatan checkpoint atau pemeriksaan suhu bagi para pengendara kendaraan yang melewati wilayah Batu Jajar. Tentunya kegiatan ini untuk meminimalisir merebaknya virus corona yang saat ini sedang gencar-gencarnya dalam upaya untuk memutus mata rantai virus tersebut. Ibda Bambang selaku petugas dan penanggung jawab di wilayah Cibebergiri Asih kepada Berita 7 menjelaskan bahwa pemeriksaan ini berlaku bagi semua pengendara baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pemeriksaan itu seperti yang sudah disampaikan bahwa bertujuan agar bisa memutus pergerakan daripada COVID-19 ini. Anak dan istri, jabatan, kekayaan, semua itu bukan milik kita. Bagaimana Pak untuk PSBB Kota Cimahi dan Bandung Barat, perbatasan agak lancar atau gimana? Alhamdulillah, perbatasan PSBB dengan Cimahi di sana ini cukup lancar. Pergerakan kendaraan cukup lumayan ramai. Sehari kemarin mencapai kendaraan bermotor 1001, mobil ada 400 kendaraan. Untuk selanjutnya gimana Pak untuk penertibannya? Apakah sampai jam berapa gitu? Penertiban kita mulai dari jam 8 sampai jam 11. Nanti kita lanjutkan lagi jam 3 sampai 3 sore sampai jam 6 sore. Kegiatan tersebut berlokasi titik Cangkorah Cibeber Desa Giriasih Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Ada nolun pemeriksaan checkpoint ini tentunya bekerja sama dengan seluruh unsur mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Puskesmas, Koramil, Kepolisian dan seluruh instansi yang tergabung di dalam Satuan Tugas Pemutusan Mata Rantai Wabah Virus COVID-19 dari Batu Jajar, Bandung Barat. Undang Sa'udin, kontributor Berita 7 melaporkan. Semuanya ditutup, manusia bingung cari pegangan.